الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk pada 10 hari yang disebutkan oleh Allah pada surah Al-Hajj ayat 28. Allah mengatakan wa yadhkuru smallah, dan supaya mereka zikir atau menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui, menurut mayoritas ahli tafsir ini maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Ini adalah 10 hari yang sangat istimewa. Saking istimewanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin?" Tidak ada amalan pada hari-hari, afdal minhu fi ashri Dzulhijjah, yang lebih utama daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, masih lebih mulia amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Ini hadis riwayat Bukhari sahih. Karena itu kesempatan emas ini mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kita sudah masuk tanggal 5 Dzulhijjah. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, berarti sudah 6 Dzulhijjah. Maka tersisa separuh dari 10 awal Dzulhijjah, mari kita gunakan sebaik-baiknya, karena amalan pada hari-hari ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dengan dalil Nabi mengatakan afdal, amalannya lebih utama alias dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat pelipat gandaannya? Saya tidak mendapatkan dalil yang sahih dalam hal ini. Tapi saya ada mendapatkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya dia mengatakan kana yuqalu fi ayyamil ashr, ada dikatakan tentang hari-hari 10 awal Dzulhijjah, bi kulli yaumin alfu yaumin, satu harinya sebanding dengan 1000 hari, satu hari dari 1 sampai 10 Dzulhijjah ini sebanding dengan 1000 hari di hari-hari yang lain, mirip Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ini 1000 hari, maka ini masih kalah dengan Lailatul Qadar. Tetapi ini adalah satu kemuliaan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Anas wa yaumu Arafah asyratu alaf, sedangkan nanti pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu sebanding dengan 10.000 hari di hari-hari yang lain. Nah, maka kalau kita kurang banyak beramal pada 5 hari awal Dzulhijjah yang sudah lewat,
mari 5 hari yang terakhir ini kita tingkatkan lagi amalan kita. Karena nanti kalau sudah masuk tanggal 11 Zulhijjah, itu pahala sudah kembali menjadi normal. Amalan apa yang diperbanyak? Terserah. Yang ahli sholat, perbanyak sholat sunnah. Kiai Mungzir Nadhir, ini ulama Kertosono, sudah wafat. Karyanya banyak tersebar di Indonesia, karya-karya bahasa Arab. Beliau konon termasuk ulama ahli sholat. Maka sholat sunnah setiap hari beliau lakukan di dalam rumahnya, pindah-pindah. Setelah sholat di sini, nanti geser, pindah ke sini. Kalau sudah, geser lagi, pindah sini. Kenapa? Karena kata beliau, setiap tempat di atas muka bumi ini adalah saksi untuk amal kita. Maka saya sholatnya pindah-pindah. Kenapa? Pindah-pindah maksudnya setelah selesai 2 rakaat, pindah lagi geser 2 rakaat, pindah lagi geser. Bukan seperti sebagian orang ya, 1 rakaat kemudian geser lagi. Belum selesai geser lagi, enggak begitu, itu enggak benar. Tapi gesernya setelah selesai. Nah, maka ini karena bumi akan menjadi saksi untuk amal kita, maka beliau melakukan seperti itu. Ahli sholat. Yang ahli tilawah, perbanyak tilawah. Yang ahli puasa, perbanyak puasa. Yang ahli sedekah, perbanyak sedekah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini satu hari sebanding 1000 hari. Jadi kalau kita sedekah 1000 saja pada hari ini, pada 10 awal Dzulhijjah ini, itu sebanding dengan 1000 kali lipat. 1000 kali 1000 berarti 1 juta. Masya Allah. Ini pahalanya sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita gunakan sebaik-baiknya sisa waktu dari 5 hari ini. Ibnu Abbas kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, dia sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh yang dahsyat, sampai-sampai nyaris tidak bisa ditandingi. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, jangan matikan lampu-lampu kalian pada malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Maksudnya beliau senang untuk diisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukaddimah untuk kajian kali ini. Maka marilah kita perbanyak amal kita, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, yang kesempatan ini tidak akan lagi kita dapatkan kecuali kita harus menunggu 1 tahun lagi ke depan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu pada malam hari ini, karena ini adalah malam yang istimewa, hari yang istimewa, maka saya tidak akan membacakan kitab Mukhtasar Al-Jami' Al-Saghir seperti biasanya, tapi kali ini saya akan mengadakan majlis sama'. Majlis sama' itu apa? Majlis sama' itu adalah majlis memperdengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam majlis sama' biasanya dibacakan hadis-hadis Nabi dari seorang guru ataupun dari murid yang membaca, kemudian gurunya yang menyimak. Kalau ada kesalahan maka dibenarkan. Itu majelis sama. Tujuannya apa? Supaya kita, telinga kita mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sanad kita bersambung sampai kepada penulis kitab hadis yang kita baca, dan juga bersambung dari penulis itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambungkan sanad seperti ini memang tidak wajib. Ini hanya tambahan dalam bab ilmu. Intinya ilmu itu adalah paham, diamalkan. Itu intinya. Tapi ada tambahannya lebih bagus. Kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin misalnya, nah, sanad kita sambung kepada penulisnya, yaitu Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi sudah mengajarkan kitabnya tersebut kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada muridnya. Terus sambung sampai sekarang hari ini. Masih banyak orang yang membacakan kitab Riyadhus Shalihin kepada muridnya, yang sanadnya sambung kepada penulisnya, yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Nah, seperti ini namanya majlis sama. Maka malam ini saya akan mengadakan majlis sama untuk kitab yang selesai saya tulis dengan judul Al-Arba'un Fil Adhahi, 40 hadis tentang Kurban Idul Adha. Tapi supaya majlis sama ini bermanfaat, maka tidak hanya kita baca, nanti akan saya berikan komentar-komentar dengan bahasa Indonesia terhadap hadis-hadis yang berbahasa Arab ini. Karena biasanya majelis sama memang tidak ada penjelasannya, cuma dibacakan hadisnya saja. Nah, bagi yang sudah paham hadisnya dengan membaca begitu tambah paham.
Tapi yang tidak paham sama sekali kan berarti sia-sia. Nah, supaya tidak sia-sia, akan kita berikan komentar terhadap hadis-hadis yang kita baca. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Faqad qala rabbuna wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan tanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin tanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Tanalu wa yanalu qira'atani mutawatiratani wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. Jadi kata-kata tanala ini boleh dibaca layyanala atau lan tanala. Dua-duanya qira'ah yang mutawatirah. Demikian juga tanaluhu at-taqwa, yanaluhu at-taqwa. Dua-duanya benar. Hukmul udhiyah. An Jabalah bin Suhaim anna rajulan sa'ala ibn Umar 'anil udhiyah awajibatun hiya? فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون رواه الترمذي وحسنه. Ini adalah hadis yang pertama dari arba'in tentang kurban Idul Adha, menunjukkan bahwa berkorban Idul Adha dilakukan oleh baginda Rasulullah dan seluruh kaum muslimin, maksudnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita memang cinta kepada Nabi, mari kita korban. Kalau memang kita cinta kepada sahabat Nabi, mari kita korban. Karena orang yang cinta itu kata Nabi akan bersama orang yang dicintai besok di akhirat. Maka dengan kita berkorban karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan digabungkan bersama Nabi dalam surga di dalam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu at-Tirmidzi wa shahhaha waqfah wa huwa qaulu Abi Hanifah. Hadis ini menunjukkan bahwa korban hukumnya wajib menurut sebagian ulama, yaitu madhab Abu Hanifah, mengatakan bahwa korban wajib bagi yang longgar atau yang mampu. Mampu maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan mampu maksudnya ya punya uang untuk berkorban. Ada yang mengatakan mampu maksudnya uangnya sudah mencapai nisab. Nisabnya sekarang ya sekitar 75 juta. Karena di sini Nabi mengatakan siapa yang punya kelonggaran harta tidak mau korban, jangan dekat-dekat ke tempat salat Id kami. Tapi pendapat mayoritas para ulama, korban tidaklah wajib. Yang mengatakan wajib dikuatkan oleh hadis yang ketiga, An Mihnaf bin Sulaimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atirah. Rawahul Arba'ah. Keharusan untuk setiap penghuni rumah setiap tahunnya korban Idul Adha dan korban Atirah. Korban Atirah itu korban pada bulan Rajab. Tapi untuk korban bulan Rajab ini sudah dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang lain, wal atirah adzbihah ar-rajabiyah wa fi sahihain la far'a wa la atirata. Sudah tidak ada lagi atirah, yaitu korban bulan Rajab. Meskipun menurut Imam Syafi'i masih disyariatkan korban Rajab, tetapi tidak wajib. Kemudian dalil bahwasanya korban Idul Adha tidak wajib apa? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sha'rihi wa la min basharihi shay'a." Rawahu Muslim. Wa fihi raddun 'ala Abi Hanifah wa Malik. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah dan seseorang ingin kurban, maka jangan potong bulu, jangan potong kuku. Kata-kata ingin korban ini menurut mayoritas ulama menunjukkan korban tidak wajib.
Tapi marilah kita cerdas sebagaimana Ibnu Umar. Ibnu Umar ditanya, korban wajib atau tidak? Dia malah menjawab, Rasulullah korban, sahabat korban. Selesai. Jadi enggak penting wajib atau tidak. Yang penting disyariatkan tidak? Yang penting diperintahkan tidak? Yang penting pahalanya besar tidak? Mampu tidak? Nah, mampu lakukan. Tidak mampu enggak usah hutang, eh? Karena memang tidak wajib, ya. Tidak bagus hutang untuk korban sementara dia sendiri masih harus menafkahi yang wajib kepada keluarganya. Enggak perlu. Enggak perlu hutang, ya. Kemudian larangan potong kuku ini khusus bagi yang akan korban, tidak berlaku untuk keluarganya. Meskipun sebagian ulama berpendapat berlaku untuk keluarganya. Tapi kalau sabda Nabi khusus bagi yang akan korban saja. Karena itu pendapat Abu Hanifah dan Malik bahwasanya boleh potong kuku tidak makruh sama sekali, ini pendapat yang tidak bagus karena tidak sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan dipotong kukunya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala man ahda hadiyan haruma alayhi ma yahrumu 'ala al-hajj hatta yunhar hadyu. Qalat Amrah fa qalat Aisyah radhiyallahu anha laysa kama qala Ibnu Abbas afa ana fataltu qala idha hadi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yaday thumma qalladaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yaday thumma ba'atha biha ma'a abi fa lam yahrum 'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'un ahallahu Allahu lahu hatta yunhar al-hadyu muttafaqun alayhi wa huwa qawlu Syafi'i. Ini hadis menunjukkan bahwa larangan potong kuku bagi yang akan korban itu hukumnya tidak haram, tapi hanya apa? Makruh saja. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Yang mengatakan haram siapa? Imam Ahmad. Jadi kata Imam Ahmad haram, kata Imam Syafi'i makruh, kata Abu Hanifah dan Malik tidak haram tidak makruh. Nah, kita cenderung kepada pendapatnya Imam Syafi'i berdasarkan hadis. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadhbahu illa musinnatan illa an tata'assara alaikum fadhbahu jad'atan min ad-dhani rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwa korban itu sahnya harus musinnah. Musinnah itu kalau unta usia 5 tahun masuk 6. Kalau sapi usia 2 tahun masuk 3. Kalau kambing domba usia 1 tahun masuk 2. Kalau kambing Jawa usia, nah, diperselisihkan ulama. Madhab Syafi'i katakan usia 2 tahun sama dengan sapi, masuk usia ketiga. Tapi mayoritas para ulama berpendapat kambing Jawa maupun domba sama, yaitu usia 1 tahun masuk usia 2. Ini masuk tahun kedua. Kalau tidak mengetahui usianya berapa, maka cara mengetahuinya giginya. Gigi depan sudah tanggal, sudah berganti gigi yang lain. Nah, itu berarti sudah musinnah. Meskipun mungkin belum sampai genap 1 tahun, tapi sudah apa? Tanggal giginya, powel, maka sudah sah. Sudah 1 tahun kita tahu betul itu sudah 1 tahun karena kambing kita sendiri, tapi giginya masih belum berganti, sudah sah juga. Mau tahunnya, mau giginya, semuanya adalah apa? Sah. Wa an Mujashi ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jada'a min ad-dani yufi mimma yufi minhu ath-thani min al-ma'as rawahu Abu Dawud wa sahahu al-Hakim wal jada'a min al-ma'as la tujzi ijma'an wa Syadz ibn Hazm. Menunjukkan bahwa domba khusus ini boleh usia jada'ah. Jada'ah itu usia 6 bulan. Sementara kalau kambing Jawa maka usia 6 bulan tidak sah untuk kurban. Karena itulah sebagian ulama suka berkorban kambing jada'ah, domba 6 bulan. Maka seandainya harganya bisa sangat murah, yang mestinya tidak mampu berkorban, gara-gara boleh usia jada'ah ini, maka bisa korban. Silahkan, bagus. Al-Uyub fil Udhiyah, Anil Bara'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un la yajzina fil adahi al-awra'ul bayyin awaruha wal-maridatul bayyin maraduha wal-arja'ul bayyin dal'uha wal-ajba'ul lati latumqi rawahul arba'atu wa sahahu Ibnu Hibban. Menunjukkan bahwa empat cacat ini tidak sah untuk korban. Satu, matanya buta sebelah. Dua, sakitnya jelas. Tiga, pincangnya jelas. Empat, kurus sampai tidak bersumsum. Aib yang lain, cacat yang lain, ada dua macam. Ada cacat yang lebih dahsyat berarti juga tidak sah. Ada cacat yang lebih ringan berarti masih sah.
meskipun makruh. Kenapa makruh? Kita persembahkan kepada Allah yang cacat. Lebih bagus kita persembahkan kepada Allah yang paling sempurna. Tapi sahnya sah, karena Nabi hanya mengatakan empat, sambil menunjuk gini, Nabi mengatakan empat tidak sah. Berarti selain empat, sah. Contohnya apa? An Aliin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudha bi'adabil qarni wal udhun. Nabi melarang dikorbankan yang tidak punya yang tanduknya terpotong. Demikian juga telinganya terpotong, terpotong separuh atau lebih. Nah, larangan di sini tidak sampai haram. Tidak sampai tidak sah. Masih sah. Meskipun telinganya sudah kepotong separuh lebih, masih sah. Okay. Karena apa? Berdasarkan hadis sebelumnya tadi. Meskipun saya jujur, ini masalah khilafiyah. An Aliin qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ayna wal udhunain wa la nudhhiya bi'awra wa la muqabalah wa la mudabarah wa la kharqa wa la syarqa. Rasulullah suruh periksa mata dan telinganya hewan kurban. Maksudnya pilih yang tidak cacat. Nah, perintah ini tidak wajib. Perintah ini perintah yang sunnah. Seandainya ada cacat pada mata tapi tidak sampai buta sebelah mata, masih sah. Hanya saja makruh karena tidak sempurna tadi. Ruwiya Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ibta'na kabshan nudhhi bih fa asaba dhibu min aliyatihi aw udhunihi fa sa'alna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amarna an nudhhi bih. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad bi lafzi dhhi bih. Ini kisahnya Abu Sa'id, dia sudah beli kambing kibas untuk kurban. Ternyata diserang oleh serigala. Bagian pantatnya atau bagian telinganya akhirnya cacat. Maka dilaporkan kepada Nabi. Nabi mengatakan silahkan korban, gak apa-apa meskipun cacat. Menunjukkan apa? Para ulama katakan menunjukkan kalau cacatnya muncul setelah korban ditetapkan sebagai korban, maka masih sah dimaafkan. Sapi diambil kondisinya normal, turun dari truk salah turunnya, akhirnya pincang, sah. Kenapa? Sudah ditetapkan dalam kondisi apa? Sempurna. Meskipun saya jujur hadis ini dhaif, maka dimulai dengan kata-kata ruya. Jadi setiap yang dimulai kata-kata ruya dalam buku ini berarti derajatnya apa? Dhaif. Tapi kenapa dipakai oleh para ulama? Karena tidak ada hadis yang lain dalam bab ini. Apalagi ini tidak disengaja, dan sesuatu yang tidak disengaja tidak dimaaf apa? Tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ummi Kurzin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum adzkuranan kunna am inathan. Menunjukkan bahwa korban boleh dzukron jantan, boleh inath betina. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya yang jantan. Kenapa? Satu, karena lebih mahal. Dua, karena Nabi memilih yang jantan. Yang dipilih Nabi berarti lebih utama. Tapi sahnya sah. Hadis ini memang bicaranya tentang akikah, bukan tentang korban idul adha. Tapi para ulama katakan hukum-hukum akikah sama dengan hukum korban idul adha. Termasuk nyembelihnya juga sama. Maka akikah cara nyembelihnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi aqiqatu fulan. Bismillah Allahu Akbar. Inilah akikahnya fulan, sebut namanya. Atau bismillah Allahu Akbarnya di akhir. Inilah akikahnya fulan, bismillah Allahu Akbar. Sama dengan korban, sebut nama. Wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqaratu an sab'ah wal jazuru an sab'ah fil adhahi. Menunjukkan bahwa dua hewan ini bisa untuk berserikat. Sapi sama unta. Masing-masingnya bisa berserikat sampai 7 orang. Dan berserikat ini niatnya beda-beda sah. Tidak mengganggu niat orang lain. Misalnya kita punya tetangga, dia korban kambing. Tapi karena dia punya warung soto sapi, maka dia ikut korban sapi. Niatnya untuk stok warungnya, dagingnya tadi. Nah, maka dia gabung sama korban sapi, gak ada masalah. Yang 6 niatnya untuk korban, yang 1 niatnya untuk soto sapi, untuk warungnya, sah, tidak ada masalah. Maka kemarin ada yang bertanya juga, bagaimana kalau ada orang kafir gabung korban? Nah, orang kafir kan amalnya tidak sah. Nah, ini tidak mengganggu 6 orang yang muslim yang korban. Tapi si kafir ini amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau saya sebagai panitia kurban, saya katakan kepada si kafir tadi, antum boleh gabung tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Satu, bayar sempurna harga sapinya. Dua, ucapkan syahadaten. Dituntun nanti, ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan pas bayar sisan. Nah, pas bayar masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau besok dia murtad lagi masuk gereja, bukan urusan. Yang penting supaya pas korban, korbannya apa? Sah. Gitu aja selesai. Nah, besok mau kafir lagi bukan urusan saya. Pokoknya kamu sudah melakukan apa? Syahadatin yang merupakan kewajiban setiap manusia di atas muka bumi. Muslim, kafir, semuanya wajib syahadatin. Dan ini pendapat mayoritas ulama, maksimal satu hewan untuk 7 orang. Minimalnya enggak. Artinya satu sapi untuk 1 orang enggak ada masalah. Wa an ibni Abbasin qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar fa hadara al-adha fashtarakna fil jazuri an 10 wal baqarah an 7 wa huwa qawlu Ishaq. Ini menunjukkan bahwa khusus untuk untuk unta ini boleh korbannya sampai 10 orang. Tapi saya jujur, ini pendapat sangat minoritas, tidak banyak yang pakai. Mayoritas ulama mengatakan unta pun juga harus 7 maksimalnya. Bahkan Ibnu Rushd mengatakan di dalam kitab Bidayah, ini sudah ijma hanya boleh 7 orang untuk 1 ekor untanya. Tapi kata Ishaq bin Rahuya boleh 10 orang karena hadis ini sahih. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun safar tetap disyariatkan untuk berkorban. Karena sebagian ulama berpendapat korban hanya untuk yang mukim saja. Yang safar misalnya lagi di Jakarta padahal rumahnya Warus ini, tidak korban. Kenapa? Safar. Nah, tidak benar. Mau safar mau mukim semuanya korban. An'ata ibni Yasarin qala sa'adu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajulu yudhi bi syati'an huwa an ahli baitihi fayakulun wa yud'imun hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Jadi dulu itu para sahabat Nabi satu keluarga cukup korban 1 kambing. Tapi kemudian orang-orang pada berbangga-bangga dengan korban, bermewah-mewah dengan korban, bangga-banggaan siapa yang lebih banyak korbannya, sehingga satu keluarga bisa korban 7, bisa korban 5. Kenapa? Satu keluarga isinya 5 orang, korbannya 5. Nah, kata Abu Ayyub, zaman Nabi enggak begitu. Satu keluarga ya satu korbannya, sudah mencukupi seluruh keluarganya. Qultu, saya katakan, wal an yatabahawna bisyaklin akhar. Adapun sekarang masa kita ini mereka berbangga-bangga dengan model yang lain. Wallahul musta'an. Apa maksudnya dengan model yang lain? Maksudnya adalah adat orang Indonesia. Enggak tahu kalau di Arab bagaimana. Orang Indonesia punya adat korban setiap tahun di atas namakan berbeda-beda. Tahun ini bapaknya, besoknya istrinya, besoknya anak pertama, besoknya lagi anak kedua, besoknya lagi anak ketiga, besoknya lagi cucunya. Ini wis entek isra korban meneh. Nah, ini aneh kayak begini. Ini 2 kesalahan di sini. Kesalahan pertama, mengira bahwa korban hanya 1 kali seumur hidup. Salah. Kesalahan kedua, Nabi tidak pernah ngurut-ngurutkan begitu. Jadi Nabi kalau korban gimana? Tidak berubah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari saya dan keluarga saya. Nah, maka enggak usah ubah-ubah nama begitu. Ini atas nama siapa? Istrinya atau panjenengan? Enggak usah begitu. Oh, udah, siapa yang korban ya dia. Kalau yang korban bapaknya berarti apa? Atas nama bapak tersebut. Yang korban istrinya berarti atas nama istri tersebut. Nah, supaya suaminya dapat pahala gimana? Nah, maka disebutkan dalam doa semua keluarganya. Terimalah dari Bu Fulanah dan sekeluarga. Terimalah dari saya ya Allah dan sekeluarga. Enggak perlu digonta ganti nama begitu. Enggak ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir itu termasuk yatabahaun, bermegah-megah tapi dalam bentuk yang lain, tidak seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Okay. Tapi sama-sama tidak ada dasarnya, enggak usah dilakukan. Wa an ibni Umar qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhi kulla sana. Nabi korbannya setiap tahun. Maka ini dalil bahwasanya korban tidak hanya seumur hidup 1 kali. Itu salah. Dan kesalahan itu muncul gara-gara
mungkin ada satu hadis yang dhaif yang mengatakan bahwa korban itu nanti akan jadi tunggangan kita di akhirat. Berarti kalau sudah berkorban, sudah punya tunggangan, maka sudah enggak usah korban lagi. Nah, ini satu kesalahan. Nabi tidak seperti itu. Beliau korbannya kullasana, setiap tahun. Kata Syekh Utsaimin, setiap tahun ini maksudnya 9 kali. Kenapa? Karena 1 Hijriah sampai 9 Hijriah. 10 Hijriahnya Nabi tidak korban. Kenapa? Nabi haji. Dan pada waktu haji, Nabi menyembelih di sana, menyembelih hadiyu. Hadiyu itu sembelihannya orang yang haji. Maka beliau tidak berkorban Idul Adha di Madinahnya. Sehingga berarti totalnya 9 kali korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada waktu yang lalu saya mengatakan 9 kali karena korban itu baru disyariatkan tahun 2 Hijriah, itu saya ralat. Enggak begitu penjelasannya. 9 kali karena tahun 10-nya Nabi tidak korban Idul Adha karena sudah korban hadyu karena haji. Demikian dijelaskan Syekh Utsaimin, wallahu a'lam bissawab. Ruwiya an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha latati yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Ini contoh hadis dhaif fadilah kurban Idul Adha, bahwasanya korban kita itu nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala genap dengan tanduknya, bulunya, kukunya. Lah datang untuk apa? Ruwiya Nabi Hurairah taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafrihu duhayakum fa innaha matayakum ala shirath. Datang di akhirat karena akan menjadi tunggangan kita di atas jembatan, di atas neraka jahanam. Ini hadisnya tidak sahih karena ada rawi bernama Yahya bin Abdullah, seorang rawi yang dhaif. Bahkan kata Ibnu Arabi, tidak ada dalam fadilah korban Idul Adha satu pun hadis yang sahih. Lah terus fadilahnya apa? Fadilahnya ya banyak. Mentaati Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal pada 10 hari awal Dzulhijjah. Kalau korbannya tanggal 10 nanti, maka korban sebisa mungkin tanggal 10. Jangan tanggal 11, 12, 13. Kenapa? Pahalanya sudah turun. Meskipun ya boleh-boleh saja. Wah, ini enggak ada yang berkorban apa, yang enggak ada yang bisa nyembelih nih hari ini. Bisanya besok, ya silahkan. Tapi kalau pengen pahala besar, korbannya tanggal 10 Dzulhijjah. Dalilnya apa? An Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis yang sudah saya bacakan di awal majelis tadi, bahwa amalan paling utama adalah pada 10 awal Dzulhijjah. Sehingga hadis ini sudah mencakup semua amal termasuk kurban Idul Adha. Sekarang afdalul adhahi, kurban Idul Adha yang paling utama apa? Para ulama membagi bab ini dalam beberapa subbab. Pertama dilihat dulu jenisnya. Yang kedua dilihat harganya. Yang ketiga dilihat dagingnya. Yang keempat dilihat warna bulunya. Nah, empat masalah. Adapun dari sisi jenisnya, menurut madhab Maliki, kurban Idul Adha paling utama adalah jenis kambing. Lebih utama satu kambing daripada satu sapi. Lebih utama satu kambing daripada satu unta. Jadi panjenengan korban satu unta, kata ulama madhab Maliki, lebih utama yang korban satu kambing. Kenapa? An Anasin qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudhahi bikabshaini aqranaini amlahaini wa kana sallallahu alaihi wasallam yusammi wa yukabbir. Karena Nabi itu setiap korban Idul Adha selalunya kambing, bukan yang lain. Berarti itu paling utama. Tapi madhab Syafi'i enggak. Paling utama adalah satu unta. Bawahnya lagi satu sapi. Bawahnya lagi satu kambing. Bawahnya lagi sepertujuh unta. Bawahnya lagi sepertujuh kambing. Sapi. Jadi madhab Syafi'i, sepertujuh kambing itu derajatnya kelima, Pak. Sepertujuh sapi itu derajatnya kelima. Lebih utama yang apa? Kambing, derajatnya ketiga. Yang korban satu kambing lebih utama daripada
korban 1/7 sapi. Ini mazhab Syafi'i. Okay. Tapi ini dari sisi jenis. Dari sisi jenis. Dari sisi yang lain tidak begitu. Okay. Apa dalilnya mazhab Syafi'i? Dalilnya sabda Nabi. Man ightasala yawmal jum'ah ghusla janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badanah wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqara wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjaja wa man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al imam hadratil malaikah yastami'una adh-dhikr. Ini hadis tentang apa ini? Datang jumatan pertama kali seperti korban unta, kedua seperti korban sapi, ketiga seperti korban kambing. Berarti paling utama satu unta, satu sapi, satu kambing. Masing-masing punya dalil. Adapun pendapat yang mengatakan ni'matil udhiyatu al-jadha minadhan, sebaik-baik korban adalah domba usia 6 bulan, itu hadisnya tidak sahih. Meskipun itulah pendapatnya Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau korban biasanya pilih domba usia jada'ah 6 bulan. Ya mungkin pilihnya karena dagingnya lebih empuk mungkin. Tapi kalau dari sisi pahala enggak lebih utama enggak. Nah, sekarang setelah dari sisi jenis sudah ya. Sekarang dari sisi warna bulu. Damu afra'a ahabbu ilallahi min dami saudawain. Ini menunjukkan bahwa satu warna bulu putih lebih utama daripada dua bulu hitam. Satu sapi bulu putih lebih utama daripada dua sapi bulu hitam. Ini dari sisi warna saja. Adapun dari sisi harga, afdalur riqabi aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahli. Ini menunjukkan bahwa yang paling mahal harganya maka paling utama, lebih besar pahalanya. Demikian juga yang keempat, tadi masalah daging, semakin gemuk berarti semakin besar pahalanya. Karena Rasulullah memilih yang dagingnya gemuk-gemuk, yang dagingnya yang besar-besar badannya. Harganya mahal, dagingnya besar, warnanya putih bagus. Kemudian tanduknya sempurna. Itulah korban yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau korban enggak asal-asalan, Pak. Tapi dipilih. Pilih apa? Paling gemuk. Pilih apa? Bulu putih. Pilih apa? Tanduk sempurna. Pilih apa? Harga mahal. Nah, mungkin orang sekarang dibalik. Pilih paling murah, paling ringan biayanya, paling kurus. Nah, ya sah-sahnya sah kalau sudah memenuhi syarat tadi, tapi ya pahalanya jadi berkurang. Mungkin bisa ditambah lagi yang kelima, dari sisi jenis kelamin. Lebih utama yang apa? Jantan daripada yang betina, berdasarkan hadis yang sudah kita sampaikan. Jadi enggak bisa difonis ini harus lebih utama, enggak begitu. Karena ada lima pembahasan tadi. Karena itu kalau bisa ya, unta paling gemuk, paling mahal, warna bulunya putih, kemudian berkorban untuk diri sendiri. Nah itu paling utama. Baik, kemudian pembagian daging korban. Ada yang berpendapat boleh dimakan semua. Ada yang berpendapat kalau memakan semua wajib membayar denda, yaitu sedekah sebagian sebagai ganti dari apa yang sudah dimakan semua. Tapi ringkasnya paling bagus adalah sesuai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inni kuntu nahaitukum an luhumil adhahi fawqa thalathin kaima taz'akum faqad ja'a Allah bil khairi fakulu wa tasaddaqu wadakhiru inna hadhihi al ayyam ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Nabi menyuruhkan makanlah, sedekahkanlah, simpanlah. Berarti sebagian disedekahkan, sebagian dimakan. Nah, sebagiannya itu berapa? Di sini tidak disebutkan. Tapi dalam hadis tentang sifat udhiyahnya Nabi dikatakan, yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'imu fuqara ajiranihi thuluth wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bi thuluth. Sepertiga untuk keluarga Nabi, sepertiga untuk tetangga-tetangga yang miskin, tetangga samping kanan samping kiri, sepertiga lagi untuk orang-orang yang minta-minta dari tempat lain. Jadi mungkin bukan dari Madinah, datang ke Madinah untuk minta-minta. Nah, itu dikasih. Ringkasnya 2/3 sedekah, sepertiga untuk diambil. Lebih sedikit dari sepertiga lebih utama. Karena semakin banyak kita sedekahkan, semakin besar pahalanya. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan,
paling utama sikap kita dalam korban adalah mengambil sedikit untuk tabarrukan, mencari barokah dari korban yang sudah kita korbankan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Sisanya semuanya sedekahkan. Nah, itu paling utama. Misalnya ngambil berapa? 1 kilo kah? 2 kilo kah? Nah, habis itu sisanya semuanya disedekahkan. Itu paling utama. Kuntuna itu kuman luhumil adhahi fawqa thalathin liyattasi'adhu tawli ala man la tawla lah. Fakulu ma badalakum wa at'imu wa addakhiru. Fakulu wa at'imu wa addakhiru ma badalakum. Ini menunjukkan bahwa dulu pernah menyimpan daging korban diwajibkan hanya 3 hari. Selebihnya enggak boleh. Tapi oleh Nabi kemudian hukumnya dihapus. Kenapa? Karena dulu pas ada orang-orang yang kelaparan. Sehingga kalau yang kaya-kaya menyimpan daging lama, sementara di sana banyak orang-orang kelaparan, ini enggak adab kayak begini. Maka Nabi suruhkan nyimpan hanya 3 hari. Tapi setelah itu oleh Nabi dibebaskan. Mau disimpan sampai 1 tahun ke depan boleh. Jadi disimpan sampai Dzulhijjah lagi boleh. Setahun nyimpannya boleh. Nah, masukkan kulkas ora enak, ngira enak bukan urusan, yang penting bolehnya boleh. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul fitri lam yakhruj hatta ya'kula syai'an wa idza kana al-adha lam ya'kul syai'an hatta yarji wa kana idza raja'a akala min kabid udhiyyatihi. Ini 3 sunnah. Pertama, ketika berangkat Idul Adha tidak makan apa-apa. Ketika pulang dari sholat Idul Adha juga tidak makan apa-apa, tapi malah Nabi sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Setelah itu baru berkorban. Setelah korban baru makan. Maka sarapan pertama kali yang masuk dalam perut kita adalah daging korban kita. Nah, monggo kalau mau seperti ini bisa. Beriwan pak, keluen. Yang keluen sampai pingsan ya jangan. Orang Indonesia kali orang Arab beda. Orang Arab itu korbannya cepat, masaknya cepat. Orang Indonesia macam-macam bumbu, datang deplok sebagainya. Orang mateng-mateng. Nah, silakan makan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau mau persis Nabi kayak begini nih, nggak makan apa-apa. Sampai korban, nah baru setelah korban itu baru makan pertama kali itu dagingnya tersebut. Kemudian manba ajil daudhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa menjual kulit korbannya maka tidak ada korban baginya. Karena itu sepakat ulama tidak boleh menjual daging korban. Tapi selain dagingnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan daging ini tidak boleh, tapi untuk bulu, untuk tanduk, untuk kulit ini boleh dijual. Kata Abu Hanifah, boleh dijual, tetapi jangan ditukar dengan uang. Tukar dengan bumbu dan sebagainya, atau pisau dan sebagainya. Tapi kalau kita mau mengikuti sabda Nabi ini, siapa menjual kulit korbannya, tidak ada korban untuknya. Maka meskipun kulit, meskipun tanduk, meskipun apapun, jangan dijual. Kultu saya katakan, walil wakil hukmul muwakil. Wakil itu hukumnya sama dengan yang mewakilkan. Artinya kalau saya sebagai pengkorban tidak boleh saya menjual kulit korban saya, maka wakil saya, misalnya saya serahkan ke panitia, panitia pun juga tidak boleh apa? Menjualnya. Kenapa? Hukumnya wakil sama dengan wakil. Lah terus gimana supaya bisa dimanfaatkan? Ya pertama bisa dipotong-potong, dibagi-bagi sama rata. Bisa juga karena kalau orang mungkin kesusahan untuk mengurusi kulit begitu, maka diserahkan kepada beberapa orang. Beberapa orang misalnya yang dianggap membutuhkan bantuan. Nah, dikumpulkan. Ini untuk panjenengan 10 orang diberikan, dihibahkan, apa, disedekahkan kulit korban. Silahkan dijual. Kalau ternyata 10 orang ini enggak punya pengalaman menjual, nah baru panitia apa? Menjualkan, menolong menjualkan. Maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Yang penting tidak dijual untuk diri sendiri, enggak boleh. Saya jual untuk saya, enggak boleh. Panitia menjual untuk kembali ke dirinya sendiri, kepada mereka sendiri, enggak. Ya, bukan kembali kepada diri sendiri, tapi diberikan kepada yang berhak. Amaronin Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma 'alal budni wa la utiya 'alaiha syai'an fi jizaratiha. Menunjukkan bahwa tidak boleh ngupai jagal dengan daging kurban. Tapi kalau memberikan daging kurban bukan sebagai upah, enggak apa-apa. Jadi upahnya disepakati dulu berapa? 500.000 misalnya. Nah, 500-nya kasih. Setelah dikasih baru tambahin daging. Jangan dagingnya dulu, Pak.
dagingnya dulu, nanti pasti apa? Dimurahkan harganya. Kemudian amaroni bihi fala ad'uhu abadan. Ali bin Abi Thalib korban setiap Idul Adha dua korban, satu untuk dia, satu untuk Nabi yang sudah wafat. Tapi hadisnya tidak sahih, makanya hadis ini ruwiyah, diriwayatkan. Karena itu para ulama berselisih pendapat, ada yang membolehkan korban untuk mayit, ada yang tidak membolehkan. Lebih bagusnya tidak. Kenapa? Diperselisihkan. Terus kalau mau ngirim pahala untuk mayit gimana? Sedekah daging korban. Nah, pahala sedekahnya ini untuk mayit, tapi korbannya tetap untuk kita. Waktu menyembelih korban. Man dzabaha qabla shalah falyadhbah makanaha syatan makanaha. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala smillah. Menunjukkan dua hal. Korban sebelum salat Id sepakat ulama tidak sah. Adapun setelah salat Id diperselisihkan. Ada yang mengatakan setelah sholat Id sudah sah, ada yang mengatakan setelah sholat Id pun tidak boleh kecuali imamnya sudah menyembelih. Karena itulah dulu Nabi kalau menjadi imam sholat Id korbannya di lapangan, Pak. Kenapa di lapangan? Supaya orang-orang sudah tahu semuanya. Oh, Pak imamnya sudah korban, nah, maka yang lain-lainnya apa? Ikut korban. Tapi karena sekarang ini para imam tidak korban di lapangan, ya digerak-gerakan aja. Sebenarnya pas waktunya korban, ya sudah, silahkan. Kalau imamnya enggak korban gimana? Ya mungkin karena enggak punya uang, enggak apa-apa. Enggak wajib. Wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Ini dalilnya mazhab Syafi'i korban 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau mazhab Hambali cuma 3 hari, 10, 11, 12. Nah, tapi ini dalilnya mazhab Syafi'i sahih. Alla tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Tanggal 11, 12, 13 tidak boleh puasa karena ini hari makan minum, kata Nabi. Bahkan juga hari hubungan intim, maksudnya bagi orang-orang yang ibadah haji yang sudah tahallul tsani berarti sudah boleh apa? Hubungan intim. Tapi kalau baru tahallul awal, nah enggak boleh hubungan intim. Tunggu tahallul tsani. Itu maksudnya. Kana yadhbahu aw yanharu bil musalla. Ini dalil bahwa Nabi kurbannya di lapangan. Tapi tidak harus di lapangan, dimanapun panjenengan kurban silakan. Lamma nahara Rasul sallallahu alaihi wasallam budnahu fa nahara 30 bi yadihi wa amarani fa nahartu sa'iraha. Nabi kurban menyembelih 30 ekor unta dengan tangan beliau sendiri. Sisanya dari 30 tadi diserahkan kepada Ali, Ali yang kurban. Ini hadisnya tidak sahih, hadisnya mungkar. Adapun yang sahih, Nabi menyembelih itu 63. Karena waktu itu Nabi korbannya berapa? 100 unta. 63 beliau korban sendiri, sisanya berikan kepada Ali, kamu korbankan. Maka ini menunjukkan dua hal. Pertama, korban itu tidak ada batasnya. Maksimalnya berapa? Terserah. Panjenengan pengen korban 100 kambing, silahkan. Nabi pernah korban apa? 100 unta. Dan ini pernah ditanyakan kepada guru kami, Syekh Ash-Shurafi. Katanya Nabi itu kelaparan, 2 bulan tidak masak apa-apa. Tapi kok di sini Nabi korban 100 unta? Yang benar yang mana? Duitnya Nabi akeh positif. Nah, maka kata beliau, kadang-kadang kondisi Nabi begini, kadang-kadang kondisi Nabi begitu. Jadi bukan setiap hari tidak pernah masak, bukan gitu. Pernah ngalami gitu, pernah. Tapi pernah juga duitnya banyak sehingga apa? Bisa korban 100 ekor unta. Karena Nabi itu kalau punya duit itu masuk langsung keluarkan. Kalau kita kan enggak tahu, Pak. Masuk simpen sih. Kalau mau habis, nah, golek meneh. Nabi enggak, begitu masuk keluarkan. Makanya Aisyah juga meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muawiyah jadi khalifah, maka Muawiyah kirim kepada istri-istri Nabi masing-masing dikirim. Nah, begitu dapat pagi itu oleh Aisyah langsung dibagi-bagi sak karung habis. Pas mau buka puasa, orang nek panganan. Tidak ada uang untuk membeli makanan. Aisyah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uang masuk keluarkan. Semuanya keluarkan. Nah, kalau kita kan mengeluarkannya sebagian, ya enggak apa-apa, memang tidak wajib begitu. Kalau mau seperti Nabi, Masya Allah, ini tingkatan orang sangat dahsyat kayak begini. Dan tampaknya tidak ada pada masa sekarang ini. Nah, itu jawaban dari guru kami, Syekh Syurafi, ya, bahwasanya korban 63, ini Nabi sembelih sendiri, sisanya sampai 100 korban itu karena pas Nabi duitnya banyak, wallahu alam bisawab.
Wa naharan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi sab'a budnin qiyaman. Nabi pernah juga korban 7 ekor unta dalam keadaan untanya berdiri. Nah, itu memang caranya berkorban unta dengan berdiri. Ya Fatimah kumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bikulli qatratin taqtur min damiha ayyughfar laki ma salafa min dunubi. Ini menunjukkan bahwa yang tidak korban sendiri tapi diwakilkan kepada orang penyembelihannya itu paling bagus dia datang ke lokasi penyembelihan, dia menghadiri dan melihat dengan matanya proses penyembelihan tadi. Karena kalau bisa adalah menyembelih sendiri seperti Nabi. Kalau enggak bisa ya serahkan orang tapi Anda lihat, karena ini satu kebaikan menyembelih ini. Kalau tidak bisa ya enggak apa-apa, tidak wajib melihat. Kemudian adab-adab berkorban, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', harus berbuat baik dalam korbannya, ditajamkan pisaunya, direhatkan hewannya. Aturidu antumitaha mautatin, tidak boleh menajamkan pisau pada saat hewannya sudah berada di depan kita, jangan ya, tapi harus di belakang supaya tidak melihatnya. Iba'atha qiyaman muqayyadah sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk unta tidak usah ditidurkan, tapi dibiarkan berdiri supaya tidak lari. Gimana? Kakinya yang depan yang kiri ditekuk, kaki depan kiri ditekuk, kemudian dikasih egol, nah, ditali supaya enggak lari. Habis itu kemudian ditusukkan pada bagian bawahnya sini, okay? Bagian bawahnya sini, lalu digoreskan bagian bawahnya sini. Nah, itu cara penyembelihannya. Ya Aisyah halumil mudiyah ishadiha bihajar. Nah, kemudian membaca doa ini, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Kalau Nabi Muhammad boleh menambahkan wa min ummati Muhammadin. Kalau kita enggak, kita cukup doanya sampai di sini. Allahumma taqabbal min siapa namanya? Kalau Muhammad ya Muhammad, wa ali Muhammad. Jadi satu korban untuk sekeluarga. Boleh juga membaca doa panjang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda. Ini karena panjang, mari kita baca bersama Pak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatih bismillahi wallahu akbar. Pernah enggak Pak korban dengan doa ini? Kenapa? Enggak hafal nih? Nah, kalau mau mengamalkan silahkan. Tapi saya jujur hadis ini diperselisihkan ulama derajatnya. Nah, kita yang bukan ulama boleh mengikuti ulama yang mensahihkan, boleh. Sehingga diamalkan enggak apa-apa. Termasuk Imam Abu Dawud, beliau menganggap hadis ini soleh, bisa diamalkan. Silakan kalau mau diamalkan. Insyaallah ini sapinya ketika mendengar ini jadi apa? Tunduk itu. Jadi akhirnya menyembelihnya gampang nih. Karena sudah di apa? Didoakan yang panjang. Itu mungkin sapi-sapi yang lari itu karena doanya kurang mantap itu. Makanya lari dia. Atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbak yaqul tadri kaifa rafa'tu laka dzikrak qultu Allahu a'lam qala la udzkaru illa dzikrta ma'i. Ini dalilnya mazhab Syafi'i bahwa doa kurban ketika menyembelih ditambahi dengan shalawat. Mayoritas ulama mengatakan enggak ada shalawat dalam kurban, enggak ada. Ya bismillah Allahu akbar, enggak pakai Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Allah berkata, wahai Muhammad, kamu tidak disebut kecuali aku, kecuali kamu, mohon maaf, la ulkar, aku Allah tidak disebut kecuali kamu Muhammad juga disebut bersama saya. Maka berdasarkan keumuman hadis ini, kata mazhab Syafi'i boleh kurban dengan membaca apa? Shalawat pada saat menyembelihnya. Inilah yang dapat kita bicarakan, 40 hadis tentang kurban Idul Adha. Majelis sama sudah selesai, meskipun tidak semua kita baca karena waktu yang sangat membatasi kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh untuk tanya jawab, silakan.
Filsafat tadi hubungannya dengan penjualan mayat. Okay. Di dalam kepanitiaan kami itu ada kesepakatan bahwa kulit itu diserahkan kepada TPA. Tapi setelah dijual oleh pengurus TPA, ini dibelikan seragam untuk TPA. Namun di dalam burung ini ada yang korban, ada yang warga korban. Berarti dia khawatir ya, karena dia seolah-olah memberi apa namanya, menjual miliknya sendiri. Yang jelas begini, seandainya saya korban, kemudian kulit saya berikan orang, kemudian ada orang berikan saya kulit, tapi kulit bukan dari saya, kulit dari orang lain. Nah, setelah itu saya jual, saya beli baju, boleh. Kalau begitu boleh. Nah, kalau yang antum tanyakan tuh nggak ngerti saya. Enggak, ini ceritanya gini. Saya korban, okay. Terus saya serahkan kepada panitia korban. Setelah panitia korban itu ada kesepakatan itu diberikan kepada TPA. Yeah. Nah, usaha TPA ini termasuk saya. Yeah. Nah, gitu kan. Nah, itu diberikan rekam saya dikasih. Yeah. Atau bahkan suatu hari, sepuluh satu tahun, yeah, itu diberikan uang dari hasil penjualan itu. Itu bagaimana? Nah ya, makanya kan tadi kan karena khawatirnya uang tadi adalah dari kulit yang kita punya juga dari situ. Nah, itu maksudnya. Saya nggak ngerti itu. Kalau yang saya gambarkan tadi jelas pulih. Jelas pulihnya kenapa? Kulitnya bukan dari saya. Nah kalau yang tadi kan kulitnya siapa kan nggak ngerti tadi. Maka saya juga nggak ngerti. Zahirnya wallahu alam, zahirnya pulih, tapi saya nggak ngerti. Karena saya bukan ulama, nggak ngerti saya. Diberikan kepada siapapun boleh. Diberikan kepada siapapun boleh. Boleh diberikan kepada siapapun. Tapi yang mengumpulnya dari yang menjual jangan yang korban. Yang menjual jangan yang korban. Panitia hukumnya sama dengan pengkorban. Tanya lagi. Siapa yang tanya? Oke. Okay. Semisal dalam satu kampung atau wilayah itu ada tiga kelompok serikat tertentu dengan anggaran dana yang satu bukan dikasih semua sama. Kemudian dalam saat penyembelian itu tidak disebutkan nama-nama dari anggota yang ikut hadir jadi anggota serikat. Terus diambil dalam pengambilan jatah daging itu diambilkan dari satu ekor lembu saja itu gimana? Dari satu ekor lembu untuk? Untuk semua tiga atau empat kelompok serikat itu. Yang sesuai sunnah atau yang lebih utama adalah kita makan dari korban kita. Yang dilakukan oleh Nabi adalah kita makan dari daging korban kita. Mestinya begitu. Okay. Karena Nabi pernah korban 100 sapi, ya kan? 100 unta kan? Itu beliau katakan, tolong diambil setiap dari unta-unta 100 ini, diambil satu-satu. Sampai begitu. Padahal Nabi kan butuhnya satu periuk. Satu periuk cukup, satu unta cukup. Tapi Nabi enggak begitu. Semua dari ini diambil, dicomoti. Kenapa? Untuk ngambil barokah dari semua korban. Maka kalau saya model begitu enggak cocok saya. Cocoknya ya siapa yang korban, itulah yang dibagi untuk orang tersebut. Kenapa? Dia makan betul-betul dari korban yang dia korbankan. Meskipun ya tidak wajib tadi ya, tapi lebih utamanya, ya, lebih utama. Tidak disebutkan nama-namanya. Tidak wajib. Yang wajib hanya Bismillah, Allahu Akbar tidak wajib, Allahumma taqabbal tidak wajib, hadza minka tidak wajib, wajah itu tidak wajib, tidak wajib semua. Bismillahnya yang wajib. Tapi tetap harus sampaikan dari contoh ini. Iya harus jelas. Jadi siapa? Dari sesuai yang. Gini. Ya. Maksudnya
sebelum dibagi itu dari panitia itu direkam, diambilkan terus sudah ditutup masak untuk panitia itu dimakan. Gak apa-apa. Jadi kan daging korban itu sebagiannya dimakan, sebagiannya diberikan. Nah, maka diberikan kepada siapapun boleh. Mau diberikan kepada orang yang hadir di pada waktu tersebut, yang apa ikut apa bekerja di situ, silakan. Mau diberikan kepada siapapun silakan, bebas, nggak apa-apa. Makan bareng-bareng nggak apa-apa. Yang penting jangan untuk upah. Siapa yang mau kerja nanti tak upahi, tak upahi apa, tak masak, enggak. Bukan untuk upah, sekedar untuk pemberian saja. Jadi nggak ada akad upah, nggak ada. Akad upah nggak ada. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini Rabu 29 Juni 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada hari-hari ini kami melakukan finishing bangunan asrama putri dan juga melakukan pembangunan kamar mandi untuk asrama putri. Sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, jendela dan pintu sudah mulai terpasang dan juga keramik untuk lantai dan sebagian keramik untuk dinding di bagian teras ini juga sudah terpasang. Adapun untuk pembangunan kamar mandi, alhamdulillah rabbil alamin, untuk pemlesteran sudah selesai dan alhamdulillah mulai hari ini sudah dimulai pemasangan keramik untuk dinding kamar mandi. Kami mohon doa dari kaum muslimin wal muslimat semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam program pembangunan asrama putri ini sehingga dapat terselesaikan sebelum nantinya KBM kegiatan belajar dan mengajar di pondok pesantren ini dimulai pada pertengahan bulan Juli 2022 insyaallah. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan pula bahwa insyaallah kami akan melakukan pembangunan pendopo serbaguna yang insya Allah lokasinya ini di bagian depan asrama putra. Sebagaimana yang kita lihat, ini sebagian tukang sudah mulai kami arahkan untuk mempersiapkan tempat untuk pembangunan pendopo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pembangunan pendopo dapat terlaksana dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kecukupan dalam program ini. Insyaallah pendopo ini akan kita gunakan untuk musala santri, untuk tempat hafalan santri, juga untuk ruang kelas terbuka, untuk ruang pertemuan dan lain sebagainya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, untuk kesekian kalinya kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang, baik untuk pembangunan asrama putra maupun asrama putri. Mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang diperbantukan untuk kepentingan pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program sedekah jariah investasi akhirat pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini masih kami buka bagi yang sudah turut andil maupun bagi yang belum turut andil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insya Allah kita berjumpa pada pekan yang akan datang. Walafu minkum, saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.